memupuk semangat cintakan keamanan dan kedamaian dunia menerusi acara berbasikal. Selepas Singapura, Kemboja, Filipina dan Thailand, program kayuhan tali persaudaraan keamanan oleh Klub Berbasikal Rimpun Raub KBRB menjelajah Indonesia bagi misi berkenaan. Ikuti laporan wartawan Khairul Rizwan Azizan. Misi kayuhan keamanan sedunia Satu Malaysia Satu ASEAN anjuran KBRB berkunjung ke Jakarta, Indonesia baru-baru ini. Acara menyemai semangat cintakan perpaduan turut menarik penyertaan hampir 1,500 peserta tempatan. Setakat ini macam Thailand, Singapura, Kamboja, Filipina kita dah dengan sukses. Kita dapat penyerta yang paling teramai untuk program kayuhan tali persaudaraan keamanan kita ini. Lebih membanggakan, program itu turut mendapat kerjasama daripada Kementerian Pemuda dan Olahraga Indonesia, Kemenpora. Ini adalah satu action dari kerjasama ini dan mudah-mudahan ke depan kita bisa bukan sebagai lawan tanding tapi kawan bertanding, sehingga apa yang kita harapkan sama-sama tentu mau jadi juara. Kayuhan bermula dari Kemenpora yang terletak di Jalan Gerbang Pemuda menuju ke beberapa lokasi penting di Kota Jakarta. Ia membabitkan laluan sejauh 15 km. Acara serentak dengan Hari Kebebasan Kenderaan di tengah Kota Jakarta. Actually my first time participating in this program. I think it's very meaningful. I think it's a very good intercultural exchange between Malaysia and Indonesia. Dan saya sangat gembira lah dapat menyertai program ini. Dan juga saya inilah mengajak mana-mana ahli kerajaan ya. Dan kita yang kerajaan itu sama-sama menyertai acara program menjadi untuk kita menyampaikan message keamanan kepada dunia. Sangat bagus. Kedepan bukan hanya di road race, bukan hanya di jalanan, tapi juga di Indonesia itu banyak sekali trek-trek sepeda gunung yang sangat bagus. Mungkin teman-teman Malaysia bisa mencoba. Program kayuhan tali persaudaraan keamanan mensasarkan kayuhan ke Vietnam, Brunei dan Laos sebelum berakhir di Putrajaya. Pertama kali bekerjasama antara negara Malaysia dan juga Indonesia pastinya mampu memupuk semangat kesukanan dan sekaligus merapatkan lagi hubungan negara serumpun antara kedua-dua negara. Khairul Rizwan Azizan, TV3, Jakarta.